secara mudah. Cara mudah untuk mengetahui letak atau posisi lubang tangki atau tutup tangki BBM. Jadi yang nggak biasa bawa mobil atau yang sering gonta-ganti mobil, kalau belum hafal letak posisi tutup tangki BBM-nya, nggak perlu repot atau ribet harus turun-turun dari mobil ngecek dulu. Saya akan memberitahu caranya. Di panel indikator BBM pasti ada logo gambar pompa bensin, dan di samping logo pompa bensin pasti ada tanda panah, tanda panah atau tanda segitiga hitam. Nah, arti dari tanda panah atau segitiga hitam itu yaitu menunjukkan letak atau posisi dari tutup tangki BBM. Jadi kita nggak perlu turun dari mobil untuk melihat dulu. Kita hanya cukup melihat panel indikator BBM. Kita lihat tanda panah yang ada di samping tanda atau logo pompa bensin. Di panel indikator ini, tanda segitiganya atau tanda panahnya ada di sebelah kanan atau menunjuk ke arah kanan dari pompa bensin. Jadi posisi tutup tangki BBM-nya ada di sebelah kanan. Dan sebaliknya, kalau tanda panahnya mengarah ke kiri, berarti lubang atau tutup tangki BBM-nya ada di sebelah kiri. Jadi setelah melihat video ini, semoga tidak lagi perlu turun dari mobil untuk mengecek letak posisi tutup tangki BBM-nya. Oke, sekian video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.